lagi. Kali ini kita mau unboxing Redmi Note 4 versi Snapdragon 625 nih guys. Mau tahu kayak handphonenya? Check it out. Hello, hi, ketemu lagi. Oke, kali kita mau unboxing Redmi Note 4 versi Snapdragon nih, atau biasa juga disebut dengan Redmi Note 4X. Pada box belakangnya nih, tertera untuk layarnya itu dia 5,5 inch Full HD, lalu untuk kamera utama itu 13 megapiksel, lengkap juga dengan fingerprint, baterai 4100 mAh, dan tentunya nih udah dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 625 Octa-Core nih. Sambil nungguin si kakak ngebuka plastiknya nih ya, jadi ini handphone dibanderol dengan harga 2 jutaan aja nih guys. Nah, pada box atasnya nih guys, di sini tertera tulisan angka 4 yang bakal kelihatan kalau boxnya dimarang miringin. Nah, dan ini nih handphonenya. Kayak bongsor ya guys ya, kalau dilihat dari box, dari handphonenya. Nah, ini nih smartphone-nya nih, kita taruh dulu ya guys. Nah, next-nya di sini ada kartu garansi keluaran dari distributor Indonesia. Lalu di sini juga ada keterangan warranty-nya, berapa lama sih untuk masing-masing parts-nya gitu kan. Next-nya di sini ada kepala charger dengan output 2 ampere. Oh ya, untuk smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur fast charging. Lalu di sini juga ada kabel USB-nya dengan port tipe B. Nah, kemudian di sini juga ada SIM ejector. Lalu untuk SIM-nya hybrid ya. Nah, ini dia nih untuk smartphone-nya. Jadi dia tuh punya layar 5,5 inch dengan di ujung sisinya tuh dia pakai 2,5D. Lalu untuk bodi belakangnya nih, bodi belakang tuh dia metal ya. Warnanya gold. Kemudian ada kamera belakang 13 megapiksel, ada dual tone flash dan juga ada dilengkapi dengan fingerprint. Kalau menurut gue kayaknya bodinya tuh kokoh banget ya, terus lumayan gede sih untuk tangan cewek ya. Oke, di sisi kanan terdapat tombol power, berikut juga tombol control volume. Di bagian atas ada port jack audio. Lalu di sisi bawah sini ada port USB dan juga speaker. Dan di sisi kiri ada SIM tray-nya nih. Oke, langsung aja kita coba nyalain untuk smartphone-nya. Sambil nunggu proses booting selesai nih ya, yuk kita coba kletek untuk bagian layarnya nih ya. Beuh, cakep. Oke, biasa ya, diproses di awal, kita next-next aja. Lihat, di sini juga kita cobain langsung untuk fingerprint-nya. Selesai, kayak sidik jari nih ya. Next-nya di sini ada pilihan untuk temanya nih, lo mau tema yang apa. Dan ini dia tampilan utama dari Redmi Note 4 versi Snapdragon nih guys. Yuk, next-nya kita intip nih untuk spesifikasi dari smartphone Redmi Note 4 ini. Nah, jadi si Redmi Note 4 ini memiliki OS Marshmallow, dilengkapi juga dengan CPU Octa-Core Max 2 GHz. Lalu untuk RAM-nya nih, untuk RAM-nya kebetulan gue beli yang 3 GB dengan memori internal itu 32 GB nih. Yes, sudah kelar untuk unboxing dan ngebacain spesifikasinya nih. Sekarang gue beralih untuk bagian kameranya nih. Jadi si Redmi Note 4 ini memiliki kamera belakang itu 13 megapiksel. Nah, beralih ke bagian kamera depan, dia tuh dibekali dengan kamera itu 5 megapiksel nih, guys. Oke, kesan pertama pada saat memegang nih handphone menurut gue pribadi nih ya. Ini handphone lumayan oke. Desainnya lumayan kece, mirip dengan handphone-handphone yang kemarin gue unboxing sebelumnya. Untuk layarnya juga udah 2,5D yang bikin dia tuh semakin keren. Dan untuk ukuran handphonenya, dipegang di tangan cewek sih kelihatan sedikit kegedean sih, cuman it's okay lah. Ya, sekian video unboxing dari Redmi Note 4 Snapdragon dengan prosesor Snapdragon 625, lalu untuk layarnya juga lumayan lebar, untuk tampilan visualnya oke, baterainya 4100 mAh. Menurut gue ini handphone lumayan oke ya. Cocok bagi mbak-mbak atau mas-masnya yang punya budget minim tapi pengen punya smartphone yang menang banyak nih. Ya, sekali lagi thanks banget, jangan lupa like videonya, subscribe channelnya untuk tahu akan ada video apa lagi yang gue upload. Oke, sekian dari gue, saatnya bilang. See you, bye-bye.